Tinggal anjir. God, look at that, bro. Yeah. Hello. Hi. Wah, gila ini. Bling bling. Wah, ini keren banget sih, guys. Gila, ini keren banget sih. Ting. Ini adalah pertama kalinya kepalaku bersebelahan dengan silver play button. Hello. Oke, kita ke cerita sekarang ya. Ini aku nggak keluarin dari plastik karena takut. Udah begini aja ya. Oke, guys, aku mau cerita ya. Kita mulai dari mana ya ceritanya? Jadi mungkin banyak dari kalian yang tahu kalau misalnya channel ini tuh buatnya udah dari 2012. Itu waktu aku kelas 6 SD. Itu masih zaman pakai BB. Nah, terus video pertama aku upload waktu kelas SMP 1. Itu adalah video aku cover Indonesia Pusaka pakai gitar. Tapi itu aku masih cupu banget, gitarnya gila. Ini aku kasih lihat videonya. Hi guys, I'm Leonardo Edwin. So today I'm gonna play Indonesia Pusaka, which is a national song of Indonesia. So let's get started. Dan guys, kalau kalian nonton tadi ya, itu jijik banget muka aku, sumpah kayak menghayati. Ih, jijik banget sumpah. Kalau aku nonton sendiri itu aku cringe parah. Nah, terus aku cuman upload itu doang sama beberapa video nggak jelas lainnya. Terus kelas SMA 1 nih, aku kenalan sama orang yang namanya Jeremy Fiari. Kita itu satu kelas dari SMA 1 sampai SMA 3, jadi lumayan deket sih. Kelas SMA 1 itu aku masih ingat banget, aku duduk sama dia, dia bilang ke aku, "Leh, aku mau fokus YouTube." Itu aku ingat banget sampai sekarang di mana tempatnya dan dia ngomongnya gimana. Aku ingat banget dia ngomong kayak gitu persis. Nah, terus habis dia bilang gitu, aku juga bilang, "Wah, aku juga mau dong." Tapi dia ke gaming, aku ke musik. Aku cover-cover gitar waktu itu. Tapi ya seperti kalian tahu, aku covernya masih yang cupu banget. Sampai sekarang juga masih cupu. Dan itu nggak ada yang nonton. Dibanding Jeremy ya dikit banget. Nah, kita pernah collab bareng, itu masih rendah banget. Aku juga pernah ke rumah dia belajar green screen karena dia gaming kan, dia ngerti gituan. Habis itu singkat cerita, nah, channelnya Jeremy ini kembang banget, meledak banget sampai pokoknya aku ingat banget dia waktu 8.000, tiba-tiba berapa hari kemudian udah 20.000. Baru aku ingat banget waktu dia 100.000 subscribers itu aku udah enggak ngupload karena aku udah nyerah. Sebenarnya kalau aku mikir-mikir lagi, konten musik apalagi yang kita enggak nyanyi itu susah banget cari audiensnya, kecuali kita mainnya benar-benar bagus dan memang lagunya viral-viral gitu. Tapi selain itu susah banget naik karena kan cuman orang yang suka gitar yang menonton dan lagu setiap orang kan beda-beda, juga belum tentu viral lagunya gitu. Nah, terus waktu itu September 2017 Jeremy dapat 100.000 subscribers, dia diundang ke acara YouTube Pop-up Space Jakarta 2017. Dia ngajak aku. Jadi aku berkesempatan sama dia pergi ke Jakarta. Di situ waktu itu Bang Anta sama Kak Ricis dapat yang gold play button yang 1 juta subscribers.
Sekarang udah dapat diamond, gila sih. Kencang banget mereka. Nah, waktu itu subscribers aku cuma 400. 400 ya, 400. Aku ingat banget karena waktu itu kenalan sama Glenn Juliver. Dia 400 ribu, aku 400. Jadi masih ingat banget. Nah, aku pulang dari situ tuh lagi fire-fire-nya gitu. Lagi panas-panasnya. Dan waktu itu Just No Limit tuh lagi gila-gilanya naik gara-gara ML. Sama youtuber-youtuber lain yang ML itu gila-gilaan naiknya. Nah, terus aku juga kepikiran, yaudah aku main ML aja. Padahal aku gak jago sama sekali, gak ngerti main game, gak suka main game, tapi demi konten nih udah coba aja gitu kan. Nah terus ya aku ngerasa, wah ini bukan jalanku gitu, ini bukan jalur aku bukan orang yang main game. Terus ya udah aku stop, aku gak ngupload selama berapa bulan. Nah aku sebelum ke US itu aku udah mikir, wah ini aku mau kembangin YouTube aku nih, ada kesempatan soalnya kan aku di US. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku kuliah di dalam negeri pun, aku bakal kembangin channel YouTube ini. Tapi tahu-tahu kuliahnya di US, lalu ya udah sekalian aja buat video di sini gitu. Terus waktu itu aku sempat booming banget gara-gara yang video reaction Dilan sama yang Ziggy Zaga. Itu aku ingat banget tahun baru 2019, itu subscribers aku masih di bawah 6.000. Tiba-tiba akhir Februari udah cepek ceng, udah ini 100.000. Ya, jadi aku mau berterima kasih kepada kalian semua. Pokoknya gila banget, aku bersyukur banget bisa dapetin ini. Yang waktu itu aku cuman ngelihat Jeremy pegang punya dia, aku yang fotoin dia. Aku ngeliat youtuber-youtuber lain pegang punya sendiri. Aku pengen banget gitu rasanya pegang punya sendiri gitu, ada nama sendiri. Dan hari ini terjadi sebuah keajaiban. Aku bener-bener gak nyangka ya bisa dapetin ini sih. Karena ini buat aku tuh, wah gila banget sih. Ya kayaknya segitu aja guys tentang cerita YouTube-nya. Wah ini bakal aku gantung sih, Fik. Kemarin kan aku sempat ngadain giveaway surat nih, ini suratnya belum aku kirim, aku bakal kirim besok. Dan di dalam amplop ini, selain ada surat, aku juga kasih oleh-oleh postcard dari liburan aku kemarin di Kanada, ada 4 jenis. Jadi semoga yang dapat surat ini seneng, dapat oleh-oleh, lumayan kan dari Kanada gitu. Ini ada 12 buat 12 orang kemarin yang kepilih. Ya begitulah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kalian semua. Doain semoga akhir tahun ini aku bisa 1 juta subscribers. Amin. Amin. Dalam waktu 8 bulan aku targetin 1 juta subscribers tuh agak gila sejujurnya. Karena aku bukan Bang Atta. Bang Atta mah 1 bulan aja 1 juta bro. Yaudah guys, kayaknya segitu aja deh. Sekali lagi terima kasih banyak ya semuanya. Thank you guys for watching. Bye.